kepada kita Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayatnya, wa may yahdihim Allah faqad hadiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang beruntung kepada kita Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan dia akan sebabnya lagi dia menetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayatnya, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasuli illa dzalalul mubin. Apabila kalian mengikutinya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pasti kalian akan mendapatkan. Dan tidaklah bagi Rasul melainkan menyampaikan kejadian. Dan juga sebagian lain kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-taqwa wal-afaq wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu petunjuk, hidayah, ketakwaan, menjaga diri dan berkata. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan Allah SWT menyatakan supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rokaat-rokaat kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami untuk mengikuti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, para anbiya, para sirri, syuhada, wasolihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang berdosa, bukan jalan orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Islam, orang-orang Nasrani. Dan juga untuk menjaga diri supaya istiqomah dalam hidayah, Allah memberi doa kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabbana, janganlah Engkau palingkan, sesatkan hati kita. Telah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berilah rahmat dari sini. Sesungguhnya Engkau pemberi rahmat. Nah, ini doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap istiqomah, tetap sadar di atas hidayah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkata lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama, tetapkanlah hatiku di dalam taat kepada-Mu. Ini antara sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebagai lain, kita mengikuti salah seorang, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah sebutkan dalam ayatnya, fa'in amanu bimitsli ma antum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian mereka beriman seperti imannya kalian dari para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Wallahi, disebutkan kepada ahli kitab, Allah mengatakan, kalau seandainya kalian wahai ahli kitab beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, akan tadi makna dari bahasa ini, makna umum. Al-ikrah diumumilah, la dihutus dicabat. Di mana yang jadi parokah adalah keumuman lapan, bukan urusan sebab.
walaupun sebabnya kepada suami, kepada Al-Qidar akan kasih dapat ini. Kalau seandainya kita memuji jalan kepada Tuhan berkata-kata kalah dengan ini, misalnya akan saya berduduk, akan mendapatkan hidayah. Nah, ini antara sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab yang lain dengan kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Bagaimana ini kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita belum mengetahui bagaimana jalan kita. Jalan kita bahwa hidayah itu besar, walian itu bayangan, hidayah yang berupa kita bimbingan dan kehilangan ini merupakan sangat nah untuk mendapatkan hidayah tauhid. Apa merupakan sebab mendapatkan hidayah tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dengan kita memikir bersenang untuk mengkaji Al-Quran dan juga kita Rasulullah SAW berbentuk mendapatkan hidayah tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sebab yang lain yang mana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nanti bagi yang belum mendapat pekerjaan, nah yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba dengan perkara yang baik dan juga dengan perkara yang kita ambil. Allah Subhanahu wa ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayhi turja'un. Dan kami uji kalian dengan kebaikan atau dengan kebaikan, dan itu semua itu ujian dan kalian akan dikembalikan kepada. Nah, sehingga kebaikan, kesenangan yang didapatkan ini ujian yang berpengaruh. Bagaimana apa yang bersyukur, apa yang bersyukur. Begitupun kesengsaraan yang kita dapatkan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bersyukur, apa yang bersyukur. Nah, sehingga kesehatan bagi yang belum bekerja, dia salah salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diiringi dengan sebab-sebabnya. Nah, yang nanti kita mendapat pekerjaan atau sudah menikah, tidak ada kewajiban untuk nafkah kepada keluarga, kemudian dia diam-diam saja di rumah, dikatakan perlu dinafkah. Dia mencari sebab-sebabnya, selama tidak melanggar syariat, supaya dia mendapatkan pekerjaan yang halal. Nah, dan juga itu sesat. Kalau seandainya dia terus sesat, kemudian tidak melakukan juga, maka pesan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia terus melakukannya. Terus sesat. Ini bagi yang belum mendapat pekerjaan. Nah, dia bersabar dan bersenang dia dan ini sebab. Jadi ingat sebab. Dan juga banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa di dalam sholat-sholat ini. Dan yang lain kita atau pada waktu-waktu saya dan doa banyak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya wa qawlu rabbukum ud'uuni astajib. Perkara orang kalian, untuk umumi soalan kepada aku, niscaya pasti aku akan mengumumkan dengan kalian. Nah, ini doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nasihat bagi yang sudah mendapat pekerjaan. Alhamdulillah. Nah, tentu ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah Ta'ala dibuka ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin tidak mendapatkan pekerjaan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Baik dengan hati kita yang tahu mengakui bahwa ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alaikum bi ni'matin min Allah.
dan tidak ada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian melainkan semua dari Allah Subhanahu wa Taala. Juga dengan cara kita memuji Allah Subhanahu wa Taala, bersyukur kepada-Nya, bertanya kepada-Nya, dan memberikan amal kepada kita. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga bagi yang mendapatkan kelebihan harta dengan pekerjaan, infakkan harta ini. Allah berikan hartanya kepada yang bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan juga jangan sampai pekerjaan menyibukkannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah menyatakan ayat-ayat ini. وَابْتَغُوا فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan ingatlah apa-apa yang Allah Subhanahu berikan kepada kalian menuju di akhirat, dan jangan lupa bagian dunia. Nah, yang berharga menunjukkan kisah mencari kehidupan akhirat. Nah, yang pertama, akan tapi kita jangan lupa kehidupan kita bagian dunia. Dan maka jangan sampai dunia pekerjaan malaikat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita hanya cukup. Nah, kita berdiri, kemudian berdiri, kita bersolat, bisa berinfak, bisa menjalankan semua amal.
Bagaimana kita menikahinya? Barokah. Nah, tentu kita yang semacam ini, kita yang tahu, dikarenakan Rasulullah SAW menasihati kepada para nabi, nah, kepada orang tua, kalau ditanya kepada kalian, seseorang yang kau ridhoi agama, yang bagus agama, untuk menikahi anaknya, maka dikatakan. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW yang jelas, yang jadi perkara utama adalah akhlak. Sebenarnya Rasul mengatakan pun kalau makan diambil, dijaga dia, seorang perempuan dinikahi dikarenakan empat perkara, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan hartanya, dikarenakan keturunannya, dan dikarenakan agamanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan makilah agama. Kalau seandainya tidak, niscaya engkau abdi. Nah, kalau tidak, memilih agamanya. Sehingga yang paling utama dilihat dari seorang ayah, orang tua, agama, bagaimana agama calonnya, calon suami itu sangat penting. Nah, lihat, ini yang pertama kali, bukan perjalanannya dari itu. Nah, yang paling pertama kali adalah agama. Kalau seandainya sudah agamanya, baru bisa lainnya. Nah, dan walaupun yang miskin dengan agama yang baik akan terkaya hati, walaupun dia jelek, tapi dengan agamanya akan terbang suaranya. Nah, sehingga tentu nasihati. Nah, kalau ada orang tua semacam ini dengan tadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kebahagiaan hidup seorang tua istri bukanlah dikarenakan dia sarjana atau sarjana. Nah, banyak suami istri sarjana atau sarjana hidupnya. Nah, antara mereka berdua yang diharapkan dari agama, kemudian bagi-bagi. Allah Maha Pengasih. Disinilah apa penghalang daripada hidayah. Penghalang daripada hidayah. Di antaranya dia taklid, nah, membedek, fanatik, taklid buta, fanatik kepada nenek moyang. Ini di antara mahal dekat hidayah. Nah, seperti halnya Allah Taala mengatakan dalam ayatnya, wa idza qila ihtabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alqayna 'alaihi aba'ana. Ikutilah apa yang Allah Subhanahu turunkan kepada kalian. Mereka mengatakan, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan daripada nenek moyang kami. Ini penghalang hidayah. Nah, dan juga Allah katakan ayatnya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min dalil illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Apabila ayat dan itu tidak kami putus dari sebelummu seorang peringatan pada kampung atau kaum illa qawlu rabbuhum, melainkan pembesar-pembesar mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah,
Sesungguhnya kami mendapatkan nyewekan dalam suatu agama. Wa inna dari mukjizat dan kami mengikuti apa yang diarahkan nenek moyang kami. Nah, dan kami mengikuti jejak nenek moyang kami. Ini menghalangi hidayah. Begitu pun Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang menghalanginya adalah taklid kepada nenek moyang. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tauhid la ilaha illallah ketika menjelang hayatnya. Maka disyaratkan oleh Abu Dzar, akan berbuat milati al-Mutal. Apa engkau benci kepada agamanya Abu Mutal? Nah, sehingga dengan kefanatikan kepada nenek moyangnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di antara yang lain sebagai pemaham yang telah hidayah, dia telah hidayah dikarenakan keliputnya sedikit. Nah, sedangkan keliput kebaikan banyak. Banyak kan Pak, ketika kita dakwahkan dakwah yang hak, dia melihat, oh ini sedikit orangnya, saya tinggal rame-rame katanya. Nah, yang banyak orangnya ini penghalang kepada hidayah. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin." Mereka mengatakan, tidaklah tidaklah kami utus pada suatu kampung dari seorang pemberi sangat tidak, melainkan pembesar-pembesar kampung tersebut mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami mengkufuri terhadap apa yang kami utus dengan. Nah, dan dia mengatakan, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami adalah orang yang banyak hartanya dan banyak anak-anaknya. Wa ma nahnu bi, dan kami tidak berada, tidak ada. Kenapa tidak mengikuti Rasulullah? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kami adalah orang yang paling banyak hartanya dan juga paling banyak anaknya, paling banyak hidupnya. Nah, sehingga terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita lihat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya bukan dilihat dari banyak inputnya atau sedikit inputnya. Nah, dikarenakan para ulama ini ibadiah syahud sedikit sekali daripada hamba-hamba itu. Oh my, berarti kebanyakan manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyukti akan mengambil jilu kasihilah. Kalau seandainya aku ikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi, akan menyesatkanmu dari jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu sesat. Nah, kalau kita ikuti kebanyakan mereka, akan menyalahkan, menyimpangkan daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, atau paham lain. Nah, menolak hidayah dikarenakan pengikutnya adalah orang-orang yang berangkat, orang-orang yang dangat. Ah, yang mengikutinya di suami misalnya. Nah, apa yang mengikutinya orang yang bukan sarjana, orang yang biasa, yang berikutnya para pedagang misalnya. Ini kesalahan. Kesalahan memandang kebenaran dengan melihat bahwasanya orang yang mengikutinya harus orang besar. Kalau orang yang kaya-kaya, kalau yang berikutnya sarjana-sarjana,
Nah, apa pun kita sepanjang bangunan, nah, tidak benar, tidak. Bukan macam itu sebenarnya. Allah Taala menyebutkan dalam ayatnya, tatkala kaum Nabi Nuh, mereka tidak mau menerima hidayah yang disampaikan oleh Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka mengatakan qalu aminu laka wal malaka azan. Mereka mengatakan, apakah kami beriman kepadamu hai itu, dan kami yang mengikutimu adalah orang-orang rendah. Nah, ini sebab mereka tidak mau beriman, tidak menerima hidayah dakwah yang kami layani itu dengan alasan bahwa orang yang mengikutimu adalah orang rendah. Kenti kami, nah tidak mau berubah lagi. Itu yang salah, semuanya yang salah. Jadi sebagai penghalang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, penghalang yang lainnya. Nah, penghalang daripada hidayah dan sombong, bersifat sombong, di mana sombong adalah batu hak bahwa benar menolak kebenaran dan juga dia menggunakan manusia disambung. Nah, setiap ini adalah anak Allah. Setelah Allah Taala perintahkan untuk bersujud kepada Dia ada alaihissalam, wa in kunna lil malaika tasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wa tabba wa kana min as-sajidin. Nah, dan karena kami kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Allah. Para malaikat sujud semuanya kecuali iblis Allah wasta'ala enggan dan sombong dan dimaksud daripada orang-orang yang ada. Nah, ini penghalang daripada hidayah taufik Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan yang lain, dia tidak mau sekolah ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Nah, tidak mau menuntut ilmu, isbah terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Padahal kalau seandainya menuntut ilmu, dia akan mendapatkan nasihatnya, faedah-faedah, hidayah yang berupa besar, bimbingan, arahan yang berkembang mendapatkan hidayah tauhid dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, saya ingin insya Allah kita berkomunikasi dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk terus diberikan hidayah. Nah, persediaan hidayah dikarenakan ini merupakan nikmat yang sangat besar dan juga sesuatu yang mahal dan juga kewajiban dari hidayah di balik kita akan bersama, akan bersama di dunia dan kecelakaan di akhirnya. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana